gimana caranya biar gue bisa hibur Tasya. Ikut gue yuk. Mana? Udah jangan banyak nanya, ikut aja pokoknya. Anjay. Ayo buruan, ikut ya. Pasti lo suka. Mangga Kang. Iya. Yen. Kenapa diambil lagi? Nanti cokot deui. Tenan naon Im, itu mah cuman kertas doang gitu. Cuma kertas tapi disumputkeun gitu nya. Iya, penasaran aja. Waduh, ini biang keroknya ini tuh ya. Capek-capek orang nempelkan pamflet isuk-isuknya, ini pelakunya ternyata. Bener-bener kamu kelewatan, Yen ya. Im, lihat kalian teh salah paham atunya. Itu teh bukan Yen yang nyopot, beneran, bener. Alah, udah ngaku aja. Udah jelas-jelas nih ada buktinya di tangan kamu. Patri. Itu teh bukan Yen, beneran. Beneran itu teh orang lain, Yen teh cuma nemu di bawah terus Yen teh ambil-ambil gitu. Yen bawa biar enggak kotor gitu. Bisa wae, euing les nak. Iya. Kamu kabur, rekamannya. Kemana kamu? Lama-lama bikin saya naik darah terus. Harus gimana nih? Kalau kiri pasti jatuh. Makanan bisa keserempet. Awas kamu ya. Kamu, kalau saya bilang berhenti, berhenti. Kalau badminton saya larang, jangan kamu berani-berani. Selalu aja kamu ikut campur urusan saya loh. Cep, udah pergi sana. Tapi kok? Udah, ini urusan Oe. Iya kok. Banget sih. Cum. Kapan sih kamu selalu ikut campur urusan saya, Long? Sampai kita harus berantem terus. Camkan ini ya. Suatu saat, Ucup pasti kena tulahnya. Tolah, kenapa nggak kita selesaikan di lapangan badminton, ha? Kamu tahu kan saya nggak suka. Dan itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Ayolah, Tolah. Sekalian kita nostalgia. Kalau lu menang, Oe akan biarin lu melakukan apapun, Oe gak akan ikut campur. Tapi kalau Oe menang... Kamu gak akan pernah menang. Dan saya tidak akan pernah kalah. Berarti lu terima tantangan Oe ya? Oke. Ini cuma karena yang namanya Tora tidak pernah mundur dari apapun. Demian mau kemana sih? Udah, stop. Jayo, ngapain sih kesini coba? Panas lagi. Ntar juga lu tahu. Ya udah tahu emang. Gak ada apa-apa di sini tuh sepi kayak hati Tasya.
saya mau balik mau ketemu opa aja. Syah, ntar dulu Syah. Belum juga gue kasih tahu nih tempat apaan. Yaudah cepet. Jadi gini, gue itu kalau lagi banyak masalah, gue suka cari tempat yang sepi. Terus gue teriak deh, buat ngurangin beban masalah gue. Pasang ce, lomba kene. Betul, semangat. Semangat atuh semangat, manyun bae eta euy. Buru euy. Mang Yayat, Paim, bantuin Yayan atuh, kalian teh kok tega Yayan kerja sendirian. Ce, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Betul. Bongan saya atuh nyopot-copotkeun teh pamflet geus capek-capek ditempelkeunnya Kang Paim. Betul pisan. Kan Yayan teh sudah bilang atuh, bukan Yayan yang nyopotin pamfletnya gitu. Hah, udah Yen, nggak usah banyak alasan. Sudah jelas-jelas buktinya teh ada di tangan kamu. Itu artinya kamu yang nyopotin ya. Sekarang mendingan kamu pasang daripada aku banyak omong, buruan. Sok, lo pakai neta, yo. Buruan. Lu bener masang nak, tak, sing rapi. Nih sebelah sini tuh. Nah, tak acan dah. Cek, 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 cek. Sok ambil, taruh di pintu atuh kitunya. Entong, entong, entong. Jangan, bu, jangan, ya. Jangan, bu, jangan, ya sih, bu. Ya, ulah dicandak, cina. Entong, ini. Ih, menit tega pisan, tuh, Yen, mah. Wah. Coba sekarang lu coba. Teriak. Iya. Oke. Begitu baru bener. Sekarang berdua. Oke, satu, dua, tiga. Brian! Brian! Aduh. Iya, Pak. Kenapa? Kamu lihat raket Papa nggak? Perasaan Papa taruh di kamar, tapi kok nggak ada ya? Raket? Papa mau main badminton lagi? Yeah. Lawan siapa, Pak? Lawan Koalong. Koalong? Iya. Yeah. Tunggu, tunggu, tunggu. Papa beneran mau main badminton lawan Koalong? Kan Koalong hebat banget, Pak. Lagian juga, Papa kan udah lama nggak megang raket. Emang Papa yakin bisa ngalahin Koalong? Jadi maksud kamu, Papa kamu bakal kalah gitu lawan Koalong? Ya nggak gitu, Pak. Cuma maksudnya kan, Koalong itu emang mainnya hebat, Pak. Sedangkan Papa juga udah lama nggak main badminton. Ntar kalau misalnya Papa kalah kan jadinya malu. Depan orang-orang lagi, Pak. Udah, kamu nggak usah mikirin itu. Papa selain punya skill, Papa juga punya strategi untuk ngalahin Koalong. Mendingan sekarang kamu cariin di mana raket Papa. Iya, Pak. Juga di atas. Ren! Mana ya? Kok? Ah, cep. Kok? Aman, tenang aja. Kok tapi om Tora gak apa-apa? Mana mana. Yaudah, Oe mau kesana deh. Mau kemana kok? Oe mau ke warung lama. Oe, hah? Oe mau cari raket. Perasaan waktu pindahan ke les, tuh. Oi bawa raket ya, tapi nggak ada di restoran, ah. Padahal raket Koalong kan sama saya. Tapi dulu raketnya udah rusak.